الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa adam nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa wajibu imsakun al-muqtirin fihi ay ramadun faqad duna na'wi nazrin qada'in. Wa wajibu dan wajib imsakun oleh imsak, menahan diri seperti puasa, menahan makan, minum, bersetubuh. Al-Muqtirin dari yang dapat membatalkan. Fihi padanya, ay Ramadana, artinya pada bulan Ramadan, fakot saja. Duna nahwi nazrin, tidak seumpama nazar. Jadi kalau puasa nazar, enggak ada imsak. Dia batal di tengah hari, enggak ada imsak. Batal, ya udah batal makan aja terus, gak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan, wajib imsak. Qada'in dan qada juga enggak. Ya. Kalau puasa qada, dia batal di tengah hari, maka enggak wajib imsak ya. Kalau udah batal. Imamtara li ghairi uzrin. Jika dia batal dengan tanpa uzur, wajib imsak. Ya. Jika dia batal tanpa uzur, jadi kalau ada uzur, enggak. Uzur itu min maradin, daripada sakit. Ya. Kalau sakit mah kita batalin, enggak. Ya. Au safarin atau musafir, ya. Kita batalin, enggak ada imsak, terus aja makan, enggak apa-apa. Au bi ghalatin atau dengan kesalahan. Ya. Kaman akala zonan, seperti orang yang makan ia hal keadaannya menyangka bako alaili, akan kekalnya malam. Ya, dia menyangka kekalnya malam, dia menyangka masih malam, ternyata udah siang, dia makan aja kan batal tuh, maka dia wajib imsak. Dia menahan makan dan minum senggama seperti orang yang puasa. Au nasiya, ya, tabyita niyati, atau dia lupa menginapkan niat. Udah pagi baru dia diingat niat. Ya, udah pagi baru ingat niat. Maka dia puasanya enggak sah, tapi wajib imsak. Au aftara yaum syaqi, atau dia berbuka pada hari syaq. Ya. Hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini udah Ramadan atau belum? Ya. Itu syaq. Wabana dan nyata min Ramadana. Dan nyata ya itu hari termasuk daripada bulan Ramadan. Cuma ragu-ragu di situ. Li hormatil waktu, karena menghormati waktu. Walaysal mumsiku fi sawmin syar'iyyin, dan tidak bagi ya, dan walaysal mumsiku, tidak orang yang menahan ya pada puasa secara syariat. Jadi itu bukan puasa syariat ya. Cuma wajib nahan aja sebagaimana layaknya orang puasa. Lakinnahu, akan tapi yusabu alaih, diberikan pahala atasnya. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Kalau wajib kan begitu, dikerjain pahala ya, ditinggalin dosa. Faya sama bijimain, maka dia dosa dengan berjima, dosa dengan jima. Ya, dia dosa dengan jima. Walaupun imsak,
wala kafarata, dan tidak ada kafarat. Ya. Kenapa? Karena udah batal. Wanudiba, dan disunahkan imsakun, imsak limaradin sufia. Disunahkan imsak karena sakit yang telah sembuh. Sunahin imsak karena sakit yang sembuh. Jadi sunnah imsak bagi sakit yang sembuh. Dia sakit umpama, ya, dia sakit, ketika sakit sembuh tengah hari jam 12 atau jam 10 pagi, jam 10 sembuh. Nah, sunat dia nahan, jangan makan aja. Wa musafirin qadima asna'an nahari muftiran, dan orang yang puasa, orang yang musafir, ya, dia datang tiba, ya, di tengah siang, alkalanya enggak puasa, dia tahan imsak. Wa haidin ta'urat asna'ahu, dan orang yang haid suci ia di tengah-tengahnya. Orang yang haid suci ia di tengah-tengahnya. Dia haid, maka dia suci di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengah hari, siang-siang, ini perempuan, kamu bawa perempuan haid, lalu selesai jam 10 pagi. Nah, itu disunatkan untuk imsak. Bukan wajib, sunat. Jadi, sunat. Kalau mau makan dulu aja biar banyak, ya. Orang imsak takutnya belum makan. Wa yajibu 'ala man afsadahu, dan wajib atas orang yang merusak akan dia. Aisyaum Ramadan, artinya puasa Ramadan dia rusak. Wajib apa? Bijima'in, rusaknya dengan apa? Dengan jima. Asima bihi li ajli saumi, yang berdosa ia dengan sebabnya, dengan sebab jima karena puasa. La bistimna'in wa aklin, tidak dengan mengeluarkan sperma sengaja. Onani bahasanya. Ya, enggak wajib, enggak, tapi puasa batal. Kalau onan itu puasa batal, dosanya lain lagi. Wa aklin, dan makan. Ya. Makan enggak wajib. Ya. Batalnya pakai makan itu enggak wajib kafarat. Wajib apa? Kafaratun. Wajib atas orang yang merusak puasanya itu wajib kafarat. Mutakarratun, yang berulang-ulang. Maksudnya kalau dia bersetubuhnya sehari berarti ya 2 bulan, 2 hari, 4 bulan, 3 hari, 6 bulan gitu, ya. Kalau dalam sehari beberapa kali enggak, karena udah batal. Jangan sampai begitu. Mitakarruril ifsadi, dengan berulang-ulang merusaknya. Wa in lam yukaffir an sabiqi, sekalipun dia belum bayar kafarat daripada yang lalu. Ma'ahu ay ma'a qada'i dzalika shaumi, bersamanya, artinya bersama qada puasanya itu. Berarti 2 bulan sama 1 hari. Kalau 1 hari. Kalau 2 hari, 2 bulan sama 2 hari. 3 hari. Ya, kalau 1 hari, 1 hari sama 2 bulan. 2 hari, 2 hari sama 4 bulan. 3 hari, 3 hari sama 6 bulan. Terus setahun jadi ini. Makanya kalau nikah yang bagus adalah, ya, bulan Sawal. Jadi kan lama rentannya antara Sawal dengan Ramadan. Jedahnya lama tuh. Ya. Jangan main-main. Jedahnya lama tuh. Aku mau gak apa-apa, gue kuat. Ngomong boleh kuat. Kalau kita ngomong begitu, ntar makin diuji deh. Gitu. Yang kalau bisa tuh adalah bulannya bulan Sawal di masjid.
pagi-pagi hadirkan orang-orang alim, guru-guru kita hadirkan. Kalau saya dulu pesan guru saya ditambahin lagi, jangan pakai petasan. Jangan pakai petasan. Jangan pakai roti buaya, saya turutin mau tuh. Tapi kalau kamu terserah ya. Saking patuhnya sama guru ya. Benar-benar enggak ada apa-apa tuh, enggak ada petasan-petasan saya nikah itu. Tapi alhamdulillah tamu banyak. Iya. Enggak ada roti buaya, enggak ada. Tapi Holland Bakery juga enggak ada juga ya. Mungkin kalau udah ada Al Isrok mah roti Al Isrok Bakery kali ya. Wal kafaratu, dan kafarat adalah itku rokobatin mukminatin, adalah membebaskan seorang budak yang mukmin. Fasamu syahraini ma'al tatabu'i in ajaza anhu, maka lalu puasa 2 bulan serta berturut-turut jika dia lemah darinya. Fa'id amu sitina miskinan ya. Lalu kalau maka ya, lalu puasa memberi makan 60 orang miskin au fakiran atau orang fakir, in ajaza, jika dia lemah anisaumi dari puasa. Lemahnya kenapa? Li haramin, karena tua. Iya. Amaradin, atau karena sakit. Bagaimana kalau ya, lemahnya karena apa? Iya. Lemahnya karena hiper. Ada yang mengatakan itu juga termasuk ya. Ada yang lemahnya karena hiper. Biniyati kafaratin, dengan niat kafarat ya, puasanya. Wa yu'ti likulli wa'idin, dan ia memberikan untuk setiap satu orang mudun, satu mud, min ghali bil quti, daripada biasa makanan pokok. Kalau dia biasanya beras ya beras, gandum ya gandum, jagung ya jagung, yang biasa aja ya, harganya juga sama yang biasa. Harganya dia biasa makan yang berapa, yang 10.000 kuarin, 11.000 kuarin, 12.000 kuarin. Yang lebih murah jangan, yang paling minim, yang sedang. Kalau pengen yang lebih, itu ahsan. Wala yajuzu sarfu kafarati liman talzamu mu'natuhu, dan tidak boleh mengalokasikan kafarat kepada orang yang wajib dia oleh membiayainya, mengongkosinya. Ya. Kasih kepada emaknya enggak boleh. Ya, terus ke atas neneknya enggak boleh, ke atas. Kasih kepada anaknya enggak boleh. Itu kewajiban dia. Wallahu a'lam bishawab.